Ini perfilman lagi ya. Oke, ya. Saya juga mau bikin insya Allah nanti setelah lebaran, layar lebar. Judulnya? Judulnya Hong Kong Kasarung. Judulnya apa? Penasaran kan? Judulnya masih penasaran. Tadi ketutup loh. Ini ketutup tadi loh. Bisa kamu buka ya? Luar biasa. Ajaib. Iya. Hongkong, apa judulnya apa? Enggak. Hongkong Kasarung. Itu syutingnya di Hongkong? Di Sleepy. Dia suka begitu. Namanya juga Hongkong Kasarung ya di Hongkong. Itu ceritanya seperti apa? Enggak, sebentar dulu. Nanti dulu, ya, ini ya. Ada yang aneh kejadian pada malam hari ini. Kenapa? Jadi kelihatan ada orang yang selalu nimbrung ngomong. Iya. Gue ingat waktu itu ada tahlilan gitu ya. Abis beres tahlilan, kan makan-makan gitu kan. Haji, Ustadz lagi pada ngobrol semua tuh. Padahal gak tahu ceritanya. Ini. Iya, saya juga begitu. Jangan-jangan waktu tahlilan itu kamu ya? Emang saya ngelihat kamu. Waktu saya bilang Hong Kong Kasarung. Kalau mau ngomong, nggak usah begitu. Bodoh, bodoh. Tadi udah mau, nggak dikasih. Nah, orang belum waktunya untuk dimakan, lo makan. Terus gue ngapain? Nah, itu loh. Tangan lo nih. Lo suka fitnah, suka naruh di tangan gue. Tangan lo, apa gue naroin? Tadi gak ada, gue lagi ketawa-ketawa, ketawain Sule, tiba-tiba ada. Lo gak sadar? Gak sadar. Lo bagaimana sih hidup lo? Mas Andi kan gue yang lapar, Le. Gue percaya sama lo, karena dia gak biasanya lo datang kemarin. Tiba-tiba ada makanan di sini. Ini gue taruh sini deh. Aku kasih lagi. Tahu ya. Kamu itu menuduh namanya seperti itu. Menuduh apa orang jelas-jelas. Lu biasanya di situ. Tiba-tiba makan ini ada. Namanya asas praduga tak bersalon. Bersalon.